Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zul Fadli Khairuddin. Selamat datang ke channel aku. Kepada yang dah subscribe, korang memang awesome. Kepada yang belum subscribe, sila tekan subscribe sekarang. Alright, seperti yang korang tengok dekat intro, aku ada satu program baru yang aku namakan sebagai 3 Tips Tuesday, yang mana setiap hari Selasa aku akan share dengan korang 3 tips, 3 tip ringkas yang berkenaan dengan dunia videografi dan dunia editing dan sebagainya. So untuk minggu yang pertama ni, aku nak share dengan korang berkenaan dengan 3 tips untuk menjadi seorang video editor. So mesti korang biasa tengok dekat social media kan, tengok dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, dekat TV ke, video-video yang komersial, video-video iklan, video-video weddings atau video-video corporate yang menarik perhatian korang dan korang rasa macam mana dorang buat video tu eh. So mungkin daripada situlah korang mula minat untuk buat video editing. Alright, so aku share dengan korang tips yang pertama. Tips yang pertama ialah minat. Mungkin tips yang aku akan share ni agak klise, tapi yang klise ni lah yang akan memulakan atau membantu career korang ataupun hobi korang sebagai video editor. Alright, so minat. Kenapa minat? Sebab kalau korang tak ada minat yang cukup ataupun korang akan end up buat video ni separuh jalan je. So macam contoh, korang dah mula edit and then korang dah tengok hasilnya tak menarik, so end up korang biarkan projek tu ataupun korang dah tak edit buat video tu dan biarkan dia terbengkalai bertahun, berbulan. So, kita tak nak benda tu. So kita nak biar kita buat satu benda konsisten. So in order untuk kita grow ataupun kita nak mula menjadi seorang video editor, kita kena ada minat dia. So bila korang dah minat dengan benda tu, insyaAllah benda lain dia akan datang. So kita pergi ke tips yang nombor 2. Tips nombor 2 ni ialah kenali software editing anda. Alright, so kalau kau nak buat editing, contohnya kau nak pergi edit pakai apa? Kalau macam sekarang kita semua ada handphone kan, so korang nak edit pakai handphone ke? Kalau korang nak edit pakai handphone, ada banyak software-software editing kat luar sana. Contohnya Filmora Go, kita ada KineMaster, kita ada Power Editor, kita ada kalau untuk advanced kit untuk Apple user, kita ada LumaFusion. And then kalau korang nak buat editing menggunakan PC ataupun laptop, ataupun kita ada software-software editing yang famous lah, contoh macam Adobe Premiere Pro, kita ada Final Cut Pro X untuk Apple, kita ada DaVinci Resolve, and then a few lagi lah yang ada. So untuk nombor 2 ni, kenali editing software korang ni ialah untuk korang study apa setiap features yang ada dalam software ni. Contohnya, kalau korang nak potong video macam mana? Kalau guna Filmora Go, macam mana nak potong dia? Kalau korang guna Filmora Go lah. Kalau guna Adobe Premiere Pro, macam mana nak potong dia? Macam mana nak gabungkan dia? Macam mana nak masukkan lagu? Macam mana nak export, import video korang? So, itu semua ialah benda-benda yang korang kena belajar sebagai seorang video editor pemula. Alright, yang ketiga, last sekali ialah research. Do your own research. Sebelum kita tengok tips-tips lain yang lagi mungkin lagi advance ke apa, tip yang ketiga yang saya boleh share ialah korang buat research. Why? Sebab in order untuk kita belajar daripada step sekarang ke step seterusnya ialah kita kena banyak study and research. Macam aku sekarang sudah lebih daripada 10 tahun pengalaman buat editing, daripada Studio Vegas pergi ke Final Cut Pro 7, pergi ke Final Cut Pro X, and then Adobe, and then After Effects, and then DaVinci Resolve. So that 10 tahun pengalaman tu, aku masih lagi belajar. So banyak benda lagi aku dah nak explore, especially dalam storytelling, dalam menyampaikan cerita tu dengan penghayatan yang lebih. Untuk korang yang baru mula, teruskan buat research. Dekat YouTube banyak, dekat Facebook banyak. Masuk Facebook group editing ataupun search dekat YouTube specific topik. Mungkin korang search kat YouTube, korang sampai ke sini. So it's good thing. Ataupun kalau korang tak tahu, korang boleh komen kat bawah. Mungkin ada masa insyaAllah aku cuba jawab. So that is tip number 3. Do your own research. Buat research. Okay, itu saja daripada aku hari ini. Hopefully tips sudah dapat membantu korang semua untuk menjadi seorang video editor pemula. Harap boleh jumpa korang lagi. See you guys soon. Assalamualaikum. Peace.